Okey, ini senang je kan? Alah, senang lah juga. Okey, seterusnya, last. Apakah nilai digit? Yang ni penting betul-betul ya, ada berapa nombor. Jangan main terus tulis jawapan. Baca dulu soalan betul-betul. Lepas tu baru tulis. Nanti salah tulis, kira salah lah. Okey, apakah nilai digit bagi angka 1? Apakah nilai digit bagi angka 1? Razak, terus. Yang lain hati-hati, kurang satu sifar, habis semua soalan. Okey, Adib, Razak. Terus, semua bagus. Hai. Imanina. Imanina jawab dah. Okey, bagus. Imanina belum lagi. Imanina belum jawab lagi. Okey, bagus. Jadi semua orang betul. Jadi untuk nilai digit tak ada masalah. Ada masalah tak dengan nilai digit? Ha, kalau ada, bagi tahu. Kalau tak ada, cakap tak ada cikgu. Ha, sila komen. Ha. Tak ada eh? Okey, Adib kata tak ada. Yang lain? Yang lain okey. Ya, kita tengok balik nota kita yang tadi. Baguslah korang cepat faham. Tapi sebenarnya kita ulang-ulang lah. Okey. Okey. Terima kasih yang reply komen tu. Okey. Seterusnya. Okey. Kita pergi kepada nilai tempat. Okey. Mana-mana yang pakai handset menegak, tolong baringkan supaya nota tu lagi besar. Kalau awak menguap, kuat betul Razak ni menguapnya. Baru ke apa Razak? Nak tidur dah ke? Ya ilah illallah budak ni. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada nilai tempat. Okey. Nilai tempat ialah yang ni jangan ayah ini nota saya eh, nota ringkas saya. Saya nak bagi tahu cara senang awak faham. Nilai tempat ialah nama rumah angka tersebut. Ha, nama rumah dia. Contoh, okay, sekarang saya bagi satu soalan eh. Menguap, bukan muap. Okey, contoh soalan saya. Awak boleh tulis dekat komen eh. Okey. Awak duduk di mana? Okey, pelajar-pelajar duduk di mana? Tulis taman apa? Silakan tulis dekat komen awak duduk di mana? Taman apa? Taman Setia ke? Kampung Setia ke? Bandar Putera ke? Sungai Isap ke? Taman Tas ke? Silakan tulis. Ha, awak duduk dekat mana? Saya nak tahu tu dulu. Kalau awak tahu dia jawab soalan tu, maksudnya awak tahulah apa itu nilai tempat. Okey. Syakira duduk Taman Setia. Alia duduk Bandar Puteri. Adi Taman Setia. Nurul Izani duduk Taman Universiti Bangi. Ha, Imanina Bandar Puteri 2. Oh, dekat-dekat eh. Yang jauh sikit Izani. Nurul Izani. Okey. Yang lain semua dekat. Wah, Razak siap bagi tahu 60 orang. Bahaya Razak. Nanti kalau saya datang rumah awak, habis awak. Okey, seterusnya. Apa itu nilai tempat nama rumah? Contoh, pada nota yang saya berikan. Okey. Macam biasa, saya tunjukkan saya punya gambar ni. Ada nak panah ni. Okey. Nombor-nombor bulan. Tak nak datang rumah Razak. Razak kata belanja saya sate. Tak dapat-dapat pun. Okey, soalan seterusnya. Okey, nombor di belakang ni 7. Ada warna merah. Saya tukar semua warna eh. Sekejap eh. Saya besarkan lagi. Saya rasa. Biar nampak terlalu besar. Okey. Nampak kan? Baru nampak. Okey. Untuk nombor ni, nilai tempat, nombor di belakang, rumah dia namanya rumah Sa ataupun dia duduk di Taman Sa. Macam tu lah. Okey, 8 duduk di puluh, 5 duduk di ratus, 9 duduk di ribu dan awak yang darjah 3 sampai puluh ribu sahaja. Okey. Jadi yang ni jom kita pergi kepada, macam biasa kita pergi kepada soalan lah. Okey. Kita pergi kepada soalan. Okay. Ini je cara macam mana saya nak kenal pasti awak faham atau tidak. Sebab ada orang cakap lah, cikgu saya faham je, senang sangat. Ya, tapi saya tak tahu betul ke. Okey. Jadi soalan sekarang adalah berkaitan dengan nilai tempat. Okey. Nilai tempat. Apakah nilai tempat bagi angka 5? Sila tulis dekat komen. Apa jawapan awak? Saya tengok, apakah soalan, apakah jawapan-jawapan pelajar-pelajar saya? Salah, cepaka, salah. Saya cakap nilai tempat. Nilai tempat nama rumah. Adib betul. Azab betul. Cempaka betul. Dia boleh tulis 100 ataupun 500. Okey. Okey. Nama rumah dia semua dekat, semua dah tahu. Nilai rumah dia ialah 100. Okey. Untuk soalan seterusnya. Okey. Untuk jawapan tulis laju-laju. Sebab satu soalan hanya boleh jawab kurang daripada 1 minit. Okey.
Apakah nilai tempat bagi angka 6? Apakah nilai tempat bagi angka 6? Silakan. Yang ini tak tahu, saya gigit telinga juga. Okey, pandai. Semua jawab. Semua pandai. Bagus. Jadi yang ini tak ada masalah sangat dengan semua orang. Okey. Okey dah. Ada lagi? Imanina, nanti dapat nanti saya ajar macam mana nak reply. Sebab reply tu hanya kepada saya, orang lain tak nampak jawapan awak. Sepatutnya kena reply public, private. Okey, seterusnya. Apakah, tapi saya nampak tak betul salah. Apakah nilai tempat bagi angka 1? Apakah nilai tempat bagi angka 1? Silakan. Salah. Izani salah. Kira betul-betul. Juta tadi ada berapa nombor? Kita ada 5 nombor sahaja ni. Pandai. 10,000. Apa tu cempaka? 10,000? Salah. 10,000. Ingat semula. Nanti kejap lagi saya tunjuk. Izani? Salah. Okey, macam ni. Oleh kerana ada beberapa orang yang salah, saya pergi kepada nota tadi dan yang lain, saya minta salin dulu nota ini. Walaupun awak akan dapat nota ni, tapi saya minta awak, kalau tak nak salin, saya nak awak perhatikan betul-betul. Apakah angka tadi? Okay. Awak hanya belajar sampai angka 3 sahaja. Okay. Saya salin. Silakan siapa nak salin. Yang ini untuk nilai tempat ya. Okay. Siapa nak salin, sila salin. Saya bagi masa 2 minit untuk salin sekarang. Izani boleh salin. Izani, Imanina. Yang ini untuk nilai tempat. Siap lama. Bagus adik, bagus. Bangat awak kalau kelas online. Sila Daniel, salin. Daniel, buku ada lagi tak? Kita dah habis. Kita hari kata buku dah habis. Beli baru eh. Sekejap saya tengok siapa salin ni. Izani setengah salin. Alia tengah salin. Daniel salin. Baguslah Razak. Adib. Okey. Kelas saya santai-santai eh. Awak kalau nak minum. Imanina kalau tak nampak notanya, awak boleh zoom. Awak boleh tekan letak tali dekat tangan dekat phone, lepas tu boleh gerakkan besarkan. Boleh je. Kalau ada masalah apa-apa bagi tahu saya dekat komen. Okey, cepaka siap lah cepaka. Izani siap? Kalau siap anggok je saya nampak. Azhar siap? Okey, bagus. Daniel. Shakira. Okey dah. Okey, saya masih nampak Shakira masih ni. Yang lain? Tengok nota dan fahamkan betul-betul kat mana kedudukan nombor. Dan untuk tahun 3 hanya belajar sampai nombor yang kat 3 tu je. Okey. 100,000 dengan juta tu kita belajar waktu dah jam 4, dah jam 5, dah jam 6 nanti. Okey. Tapi kalau awak dah belajar sekarang bagus juga sebenarnya. Nanti nota saya akan bagi juga. Tapi yang awak salin tu maksudnya bila awak salin awak faham dan awak faham lepas awak ingat. Nanti buat kejap lagi soalan saya bagi saya tak tunjuk nota. Okey, dah siap? Siap eh? Okay dah. 20 saat. Dah eh? Okay, Adib siap. Kalau dah, angguk. Okay dah eh? Imanina ada masalah apa-apa? Cuba beritahu saya. Ibu suruh tulis nilai tempat. Ni nama ni nilai tempat. Ada masalah tak? Tak ada. Ini nilai tempat. Ini nilai tempat. Dengar tu.
Okey dah. Okey, kita pergi kepada soalan. Okey. Okey, kita tengok balik soalan tadi. Sama juga. Saya besarkan dulu soalannya. Okey. Kita main daripada belakang. Kita main nilai tempat daripada belakang supaya awak tahu sebenarnya awak belajar dari mana. Okey. Apakah nilai tempat angka 6? Sila tulis dekat komen. Ha, sekarang. Apakah nilai tempat bagi angka 6? Okey, Adib dah jawab, Syakira dah jawab, Imanina. Okey, bagus Imanina. Bagus. Okey. Nilai ni baru berapa orang ni? 2, 3, 4, 5. Okey, 6 dah. Lagi 4 lagi berapa orang? Eh, lagi 3 orang. Okey, bagus. Kita pergi nombor seterusnya selepas nombor 6, iaitu apakah nilai tempat bagi angka 4? Kita main daripada belakang. Lepas tu baru kita main nombor lain, kita tukar-tukar. Ah, bagus. Okey. Okey, senang kan? Kita pergi daripada, kita susun daripada belakang dulu. Okey, seterusnya, apakah nilai tempat bagi angka 5? Ya, bagus. Laju Rezak eh. Apakah nilai tempat bagi angka 5? Ha, Daniel, kenapa Daniel? What can I help you, Daniel? Okey, Daniel ada masalah apa-apa beritahu saya. Ha, betul Daniel. Bagus. Okey, apakah nilai tempat bagi angka 3? Wah, belum tanya dah jawab eh. Hebat. Okey, apakah nilai tempat bagi angka 5? Eh, 3. Sorry. Seterusnya, yang terakhir, apakah nilai tempat bagi angka 1? Apakah? Okey. Apakah nilai tempat bagi angka 1? Okey. Jadi semua orang dah faham mengikut nota tadi. Okey, saya pergi pada nota semula tadi. Saya kecilkan sikit supaya awak tahu ni nilai apa. Okey, nilai tempat. Okey, nilai tempat ialah nama rumah angka tersebut. Jadi semua orang dah faham. Okey. Ada banyak pelajar-pelajar yang. Jadi itu untuk nilai tempat. Ada apa-apa soalan? Boleh komen? Ada apa-apa soalan? Siapa faham setakat ni nilai tempat dengan nilai digit? Okey, nilai digit tadi angka. Nilai tempat tadi nama rumah dia. Okey, Razak ada nak tanya apa-apa? Silakan. Kalau faham, komen saya faham macam Adib. Adib dia pelajar lama, dia biasa lah. Siapa faham, cakap saya faham. Okey. Imanina, ada apa-apa nak tanya? Izani, okay, faham eh? Okey, bagus. Jadi kita tengok seterusnya, apa lagi yang ini adalah perkara yang paling ramai pening kepala. Iaitu ialah soalan bundarkan. Okey. Jadi saya minta berhenti dulu, letak dulu pensel, pen, tengok betul-betul pada nota saya. Kalau rasa nota tu kecil, boleh pegang dekat. Apa Rezak? Saya ialah sembahyang kat situ. Okey. Kalau rasa nota tu jauh sangat, letak dekat dengan mata sikit untuk tengok nota. Okey. Jadi saya tengok kepada bunda. Okey. Saya terangkan dulu. Okey. Bunda ada dua cara jawab. Okey. Yang pertama, kita kena kekalkan. Okey. Saya pergi kepada nota ni dulu supaya awak tahu. Okey. Ini bunda kan eh. Tajuk ni bunda kan. Okey. Informasinya. Okey. Ada dua. Satu, kalau dia nombornya sifar 1, 2, 3, 4, dia kena kekalkan nombor lama. Tak perlu tambah apa-apa. Tetapi, jika angka belakangnya adalah 5, 6, 7, 8, 9,
dia perlu ditambahkan satu kepada nombor yang nak dibundarkan. Okey, jadi macam mana cikgu? Jadi kita tengok contohnya ada di sebelah. Ha, saya dah siapkan dah tu. Nota ni tengok akan dapat insya-Allah. Saya akan bagi. Okey, cuma waktu ni perhatikan dulu betul-betul, kalau ada apa-apa nak tanya tanya. Okey. Jadi kita tengok dulu yang sebelah. Okey. Okey, kita tengok dulu yang sebelah kiri. Bundarkan kepada puluh yang terdekat. Okey, kita tengok bundarkan kepada puluh yang terdekat sebelah kiri, sebelah kiri. Yang tangan dekat bawah tu, bukan yang dekat aluminium air tu. Okey. Soalannya ialah kita jangan tengok semua benda, jangan tengok semua perkara kecuali nombor yang garis yang ni yang saya bulatkan tu. Okey. Tengok yang itu sahaja. Okey. Tengok yang itu sahaja. Okey, jap. Okey. Jadi dia kata bundarkan kepada puluh yang terdekat. Okey, benda perkara yang pertama sekali awak kena buat ialah, okey, jap saya conteng. Pertama sekali awak kena buat gariskan. Okey, jap tulisan saya buruk sikit, saya typelah sikit. Gariskan tempat puluh. Okey, itu cara yang pertama. Okey. Nampak kan? Saya dah gariskan kan? Ini. Saya dah gariskan dekat dua. Yang kedua, awak tengok pula nombor belakang dia. Nombor belakang dia adalah nombor tiga. Okey, nombor belakang dia adalah nombor tiga. Okey, cuba tengok dekat sini, dekat informasi ini ni. Nampak kan? Saya tunjuk anak panah ni. Okey. Mana nombor tiga? Kekalkan ke tambah satu? Cuba komen. Nak kekalkan ke tambah satu? Nombor tiga dekat mana? Ha. Cuba komen. Nak kekal atau tambah satu? Cepat. Cuba saya nak tengok jawapan masing-masing. Okey, ramai yang kata kekal. Ada lagi yang lain? Okey, semua orang kekalkan. Izani, kekalkan. Jangan bahaya tu. Jangan salah tulis. Nanti tiba-tiba jadi kakak kan. Ha, habis. Kekalkan. Okey. Jadi semua orang tahu tiga tu adalah kekalkan. Okey. Apa yang dikekalkan? Maksudnya kekal ialah nombor dua ni tulis balik. Okey, nampak ni nombor dua bawah ni kan? Tulis balik. Razak conteng dah. Dia start conteng dah. Jangan conteng Razak. Okey. 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 Maksudnya dua awak kena kekalkan. Nampak ni dua ni, bawah ni. Okay, sekejap saya padam dulu semua. Ha, nampak tak dua bawah ni? Ha, ni. Nampak kan? Dia kekalkan. Tetapi selepas dibundarkan, belakang mesti jadi sifar. Selepas dibundarkan, semua jadi sifar. Okey? Boleh? Jadi kita main dulu satu kuis ataupun satu soalan. Kita main untuk bundarkan yang kita kena kekalkan. Boleh? Kita try dulu beberapa soalan. Saya memang macam tu. Siapa yang pelajar lama dia kenal saya. Saya selepas ajar, saya akan bagi soalan. Dah faham? Barulah kita teruskan. Okey, soalannya ialah bundarkan. Okey, untuk pelajar-pelajar yang baru, selepas sahaja kelas ini terkeluar, awak habis kelas pukul 9. Nanti kejap lagi dalam 9 minit lepas tu, awak akan saya bagi rehat 1 minit. Lepas tu masuk balik pakai link yang sama. Tekan sahaja link yang sama. Lepas tu masuk balik. Nantilah, maksudnya bila habis saya dah siap masa, lepas 9 minit kita berhenti. Rehat 1 minit, lepas tu masuk balik. Okay, bundarkan kepada puluh terdekat. Okay, contohlah kita ambil 43. Okay, kita ambil 43 supaya awak faham. Okey. Okey. Bundarkan kepada puluh yang terdekat. Okey. Puluh terdekat adalah nombor 4. Belakang ni nombor 3. Jadi jawapannya berapa? Siapa boleh jawab, sila tulis dekat komen. Siapa yang tak boleh, cakap tak boleh. Nanti saya ajar. Ha, sila kan? Yang baru jawab, Adib. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Nanti saya ajar. Okey, Marina jawab lah.
Lagi satu, jangan percaya dengan jawapan-jawapan kawan awak. Kadang-kadang jawapan kawan awak salah. Kena percaya pada diri sendiri. Okay? Okay, jawapannya ialah 40. Sebab apa jawapan 40? Saya nak tahu. Saya nak tahu kenapa jawapannya 40. Ha, cuba beritahu. Sebab kena tambah ke, kena kekalkan ke? Ha, cuba beritahu. Kenapa jawapannya 40? Kekal atau tambah? Okay, bagus. Baguslah, korang hebat semua. Okay, kita try satu lagi soalan. Ya, yeah, betul. Bila nombornya sifar 1, 2, 3, 4, semuanya kekalkan. Nombor yang sama, cuma belakang nombor yang dibundarkan tu kena jadi sifar. Okay. Okay, soalan seterusnya. Bundarkan kepada puluh terdekat. Okay, masih lagi soalan macam tadi. Bundarkan kepada puluh yang terdekat. Haa, sila. Oh, laju dah, Adra. Okay, bagus. Jadi, senang je kan? Okay, senang je. Cuma kena baca soalan betul-betul. Ni baru soalan puluh. Kejap kita tukar sikit. Okay? Okay, so betul. Jadi, tak ada masalah untuk yang ini. Ini kalau untuk kekalkan. Okay, tapi saya nak tukar pula kepada ratus pula. Okay. Sebab saya kena tahu betul ke awak faham. Okay. Kita tengok pula bundarkan kepada ratus yang terdekat. Okay. Wah, sudah Razak dia main conteng dah. Azak, I warn you. Jangan conteng. Kita kan tengah belajar ramai-ramai. Kawan-kawan tengah belajar, jangan kacau. Nak tanya apa-apa, tanya dekat kau. Komen, okay. Bundarkan kepada ratus yang terdekat. Okay. Bundarkan kepada ratus yang terdekat. Okay, ratus. Angka dekat ratus ialah 8. Jadi, awak kena warna pula. Saya bagi terang sikit. Ah, okey, dah ramai jawab tu. Okey, jawapannya ialah 800. Sebabnya apa? Okey, sebab apa? 8 1 2 bundarkan kepada ratus. Ni ratus. Belakang ratus ada nombor 1. Jadi kekalkan. Bila kekalkan terus jadi jawapan 800. Tulisan saya semburuk sikit kan, sebab ini saya pakai mouse. Okey, tak apa, kita pergi kepada soalan seterusnya. Ya, saya alih ya ini. Dah padam ni semua ni yang cucu-cucu ni. Okey. Untuk soalan seterusnya, kita pergi kepada ribu pula. Boleh? Kita pergi kepada ribu. Ini untuk yang kekalkan sahaja. Saya nak awak betul-betul faham dulu kenapa. Okey. Bundarkan kepada ribu yang terdekat. Ribu dekat nombor 8. Belakang dia nombor 4. Jadi kekal atau tambah? Saya nak tahu jawapan dan sebab. Jawapan dan sebab. Tuliskan kenapa. Kekal atau tambah. Okey, bagus. Okey, yang lain? Tengok betul-betul. Saya perlukan jawapan dan sebab. Izani awak beritahu sebab tu. Jawapan belum lagi tu. Okey. Belakang 8 ada 4. Jadi dia kena kekalkan. Jadi jawapannya. Izani tengok dulu 8 dekat ribu. Tak cukup sifar tu. Sifarnya kena ada berapa tu? Kalau macam tu 800. Yang ni 8 apa? Jawapannya, ya betul. Ada orang cakap 8,000. Sebab angka belakangnya ada 3. Jadi 3-3 ni akan jadi sifar, dia akan jadi jawapan 8,000. Semua yang belakang nombornya terus jadi sifar. Boleh Izani? Pastikan angka tu jangan salah tulis. Razak dia dah memang salah, dia tulis dah sampai juta-juta. Razak, are you playing? Aduh, dekat Telegram awak main dekat sini. Awak main, saya report nanti. Awak saya rakam tau ni. Setiap kelas saya rakam untuk bukti kepada mak ayah awak. Okay. Jadi, ini tak ada masalah. Jadi, Alhamdulillah. Jadi, untuk yang angka, okay, saya tanya semula. Nombor apa yang kita perlu kekalkan kalau belakangnya? Apakah nombor yang
ada di belakang perlu kita kekalkan. Apa nombor dia? Sifa lagi apa? Tulis dekat komen. Jangan lupa tulis koma. Sifa. Tak ada jawab. Yang lain, yang lain. Apakah nombor yang di belakangnya? Alhamdulillah, betul. Alia betul, Cepaka betul, Izani betul. Okey. Benda ni awak kena ingat sampai bila-bila. Dan soalan ini akan keluar sampai darjah 6 nanti. Kalau awak tak faham waktu darjah 3, nanti ada masalah. Okey. Jadi untuk itu tak ada masalah. Untuk yang kekalkan. Jadi kita tengok seterusnya. Okey, seperti biasa, saya mohon. Kameranya memang dah dibuka. Saya nampaklah siapa yang main. Sebab tu saya boleh sebut siapa nama-nama yang main. Okey, yang kedua. Kita tengok jenis yang kedua ialah bunda yang perlu ditambahkan kepada satu. Jadi jom kita tengok apa dia yang bunda perlu ditambahkan dengan satu. Benda pertama sekali apabila nombor di belakangnya ialah 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ada orang tanya, cikgu 10 tak boleh? Tak boleh. Sebab selalunya nombor takkan ada 10 dekat satu tempat. Satu rumah mesti ada satu nombor je. Contoh dia duduk dekat SAR. Satu nombor je. Dekat 10. Dia satu nombor je. Dia takkan duduk dekat rumah SAR tu 10. Ada nombor 1 dan kosong kongsi rumah yang sama. Okey, jadi bunda kepada ratus ribu yang terdekat. Okey, yang ni saya ambil pada ratus ribu yang terdekat. Nanti kejap lagi saya akan ajar cara untuk yang sikit-sikit lah. Okey, kita tengok dulu. Ratus ribu yang terdekat ni dekat nombor 4. Belakang nombor 4, nombor 5. Jadi perlu ditambahkan satu dekat nombor yang dibundakan, iaitu nombor dekat ratus ribu. Tak apa, yang ni saya tukar soalan. Awak tengok saya punya cara jawab dekat, saya punya whiteboard. Okey. Ini kita tengok pada, kita pergi kepada satu-satu. Kita pergi pada puluh dulu. Kita pergi tengok belakang ni. Kita tulis lah empat. Empat pula. Lima. Ini sebab nombor yang perlu ditambahkan. Okey. Okay, yang ni tengok dulu jangan buat lagi. Saya tak minta jawapan, tapi saya nak minta awak perhatikan dulu betul-betul. Okay. Untuk yang ini, dia kata puluh yang terdekat. Okay, puluh terdekat nombor, dekat nombor angka satu. Okay, angka satu. Di belakang satu adalah nombor lima. Okay, nombor lima perlu ditambahkan dengan satu. Tambah satu bukan dekat lima, tapi tambah satu dekat nombor satu. Tambahlah satu. Dia jadi dua. Jadi jawapannya ialah 842 sifar. Okey, 842 sifar. Dan macam biasa selepas digunakan belakang semua jadi sifar. Okey, kalau faham cuba komen saya faham. Kalau tak faham cakap saya tak faham. Saya akan ulang balik. Okey, sila komen. Faham atau tidak? Okey, Alia faham, Izani faham, Cepaka faham. Okey. Jadi cara saya nak kena pasti awak faham atau tidak, saya akan adakan beberapa soalan lah. Okey, bagus. Ada siapa-siapa yang tak faham? Tak ada eh? Okey. Kita terus kepada soalan. Okey, saya suka soalan. Sekejap. Kita buang dulu. Okey, sedia? Okey, soalan pertama. Kita besarkan dulu nombor. Okey, kita letak sini 7, 8, sini 5. Okey. Bundakan kepada puluh yang terdekat. Okey, sila tuliskan jawapan anda di ruang.